petani kue pahlawan loh. Jadi aja pada mandang sebelah mata. Petani kue ya pahlawan sing jire tanpa tanda jasa pada pekoro guru. Nuna sing jenenge menungsa kan urip nang negaranya dhewe kan ya mangan karo beras, ora karo muntul, ora karo budin. Ya karo beras. Siki nek petanine kue pada demo kabeh kue. Ora panen. Lah mengko masyarakatnya mangan apa? Bimbok. Weh. Jadi ya ada sepelek nah ya aku udah kebulan nih petani kue ya aku udah rangkul ya. Aja demung suwi. Kudu diregani mengenai petani kue ya. Kue mau pahlawan tanpa tanda jasa sing ngulani masyarakat babagan pangan babi khususnya ya beras kue mau. Lagi yang kau hati-hati kue mas maka sebelah kanan kue wis arep ana perumahan kue mas yang kue sawah kue bisa de delirih-lirih dituku gawe perumahan ya lagi tak jagani kok maju ngene maju sawah kue semakin sempit ya sedangkan masyarakatnya maju ngene maju akeh ngeri sawah semakin sempit kan ya apa jenenge mengko hasil berasnya berkurang bok. Sedangkan masyarakatnya semakin akeh kebutuhan mangannya semakin nambah. Jajal gue dipikir. Ya ora. Ya orang matuk mas. Wongnya semakin akeh, sawahnya semakin sempit. Ya mengko wong bisa bahaya ke jane. Bisa wong pada kencoten langka beras. Ngorga beras mundak. Tapi ngopo petanine ya ora oleh apa-apa. Pangpurane sabi udut ya Mas ya. Sabi udut. Ya dadi gue mau Mas. Jane aku kudu ana terobosan kang pemerintah. Ngger. Langat terobosan ya. Kaya ketunge berbahaya. Arep ngimpi swasembada beras ya. Ya angel lah. Ngimpi lah. Nah siki nyong dua anak ya. Dua anak sekolah. Ya gampang cerita mengko dadi SMA. Ya kan kepengennya penginyongan wong tua kan. Anaknya ora di tani kaya nyong mas, ora macul. Ya pengennya di pegawai. Sing hasilnya gue ya pastilah anak gajinya sih bermulanya sih gue jadi ya aku nyongtok liane ya kayak gue mas jadi kepengen cita-citanya gue anaknya ya udah di petani pengennya ya di pegawai berarti kan kok maju ngarep generasi petani maju hilang mas langsung gelem jadi petani. Gelang asing ya, gelem dari petani ya. Siapa sih nyarap petani mengko? Wis sawah semakin sempit, sing tani langka. Ya aku dulu terobosan. Ya aku dulu aja ngandel neng Jawa tok Jawa ta jen wis angel nggo pertanian gae, pengguna. Apa jenenge? Tanah semakin sempit. Ya pemerintah kudune ya buka kie mas, buka lahan sawah baru neng apa neng Kalimantan sing tanah amba apa neng Sumatera dibuka sawah nggo lahan pertanian
pari. Kok bocah-bocah kan pada ngode jadi petani digaji bulane. Jadi gue tanah negara kok diundang wong-wong kan pada tani kok digaji sebulannya sepira. Gue paling gak gue solusinya karena ngger siki ngarap petani sing pendapatane ora mesti kaya kiye. Ya wong pada wegah, tapi ngger kayane ngger degaji ben wulane gue tanah negara ta ya kayane bisa. Nah ngger. Ngger. Maju ngene masyarakatnya maju akeh, tanahnya sempit. Sing tani maju ngene maju langka. Ya mengko gue berbahaya gue nggak ketahanan pangan. Mau nggak jere pemerintah gue dewa kepengen swasembada pangan. Karena program ketahanan pangan tapi kan praktekan yang lapangan orang kayak gue. Ya pirang-pirang singku udah pikir nak ya gue mau gue. Jadi pemerintah udah terobosan. Bagaimana caranya gue menciptakan pari sing bisa setahun ping papat panen? Taya bisa kan wong pinter pirang-pirang. Mau gawe weniye. Bagaimana cara nandure kok udah sampai kena? Main tani diwarai. Mau zaman situ orang kayak zaman disit yo. Disit ah, anak kelompok pencapir tani si kita jenlah sorak. Ya agi umuran ki mas, agi arep umuran 2 bulan ki. Ya paling sebulan maning lah. Salah hijine ya gue. Oh nah. Kene lagi panen raya. Tadi lagi panen raya. Jadi kerungu-kerungu the bom impor. Kang, ndi kae? Ngeranu cokan impor Kang Thailand apa ndi? Ya regane hancur, Mas. Ya iya, udah stok beras berarti akeh sih. Produksi dalam negeri agak akeh karena lagi panen raya. Tetap baik impor Kang Jaba. Berarti kan stoknya numpuknya akeh Mas teng kene beras nger. Stoknya akeh berarti kan engko harganya murah. Regane mudun pari. Ya kepicirit. Ini jenenge petani digencet sih. Ya kudune aja kaya kue lah. Jadi kudune ya nek pancen lagi butuh kayak gue. Tambahnya bayi impor. Butuhnya spira kurang spira detung. Terus waktunya ya sing pas impornya aja pas lagi panen raya. Jadi nyong neng masyarakat cilik gue kayak yang ora muduna semangat mental. Ngger semangate petani anjlok ya. Mau ngomong pada orang gelem tani mani. Nek orang gelem tani mani ya gue mau bahaya. Nek kepada 3 pegawai kabeh. Kan berarti berasnya sapasnya harap nandur parine. Mau tergantung pangane dewek maring luar negeri ya ora apik kowe berarti deweke gagal maring ketahanan pangan pemerintah ya. Nggak kadang nggak tergantung kan. Mongko regane bisa diatur
nang wong luar sih. Rega parine. Oman negara luar iku kesuk karo negara dhewek. Ya ora apik lah, ora setuju. Ya pancen. Ini jenenge negara dhewek kan negara agraria karo lautan maritim. Ya wis gue jadi sebenarnya fokus mari gue bae negara dhewek bisa urip. Mana lagune kok nyong ya cokang krungu nang radio tongkat batu jadi tanaman de balang. Nah berarti kan saking subure tanah dewek ya, tapi gue kudune ana sing de prioritas. Nah apa negara dewek arep jadi negara pertanian karo lautan sing anu pancen bakate nang kono, apa arep jadi industri? Enggak menurut nyong saya ngunah bakate tani karo laut ya kuwi dikembang najane ya urip apik. Ngunah nang kono sih kekuatane dewek laut sawah karo hutan. Ya wis gue bae mak jare ta nger fokus teng ngono bae negara dewek ya bisa kuat mas. Ya ora kayak gie lah, tapi nger fokus, tapi nger ora fokus ya ora kenang-kenang eneh malahan jadi anjloke ana manuk apa yo nak manuk kok sambil dereng na mas. Saya juga bayar mas ya, nyong ngarep anu manuk maning, anu manuk kae.